Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Celah Sally Channel. Oke lur, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memakai mod di game Bus Simulator Indonesia atau Busit. Karena banyak teman saya yang bertanya bagaimana sih caranya memakai mod di game Bus Simulator Indonesia. Oke, langsung saja. Menurut saya, maksudnya setahu saya ini ada dua cara. Cara yang pertama kita coba klik di sebelah kiri ini. Mod kita klik. Nah, di sini kita tambah. Contohnya file manager ini ya, contohnya di file download. Nah, dengan catatan kalian sudah dapat file modnya ya lur ya. Jadi di download ini contohnya saya sudah mempunyai file angkot, file mod Bus Simulator angkot, kita klik. Nah, di sini mau bayar 30.000 atau gratis. Nah, berhubung saya uangnya cuma 5.000, nah, saya langsung gratis saja. Kita nonton iklan dulu. Oke, nah ya kan modnya sudah masuk di game Bus Simulator Indonesia. Coba kita ke garasi. Oke, di garasi ini bus bawaan dari Bus Simulator asli ya, ori ya. Kita cari di sini juga bus asli, bus ori juga. Kalau mod tulisannya, nah seperti ini ada tulisannya mod ya. Nah, seperti ini coba kita pakai. Nah, sudah terpakai ini, sudah bisa dipakai ini. Jadi sudah bisa digunakan untuk bermain di game Bus Simulator Indonesia ini ya, lur ya. Coba kita ngelayap. Contoh dari Cirebon ke Jakarta. Oke, kita berada masih loading. Nah, di sini sudah ada angkotnya ya, lur ya. Nah. Hop. Nah. Jadi di sini sudah bisa pakai angkot kita ya di sini ya. Oke, ini cara yang pertama. Oke, kita coba cara yang kedua. Kita kembali lagi. Cara yang kedua, kita keluar dari game Bus Simulator Indonesia. Oke lur, untuk cara yang kedua yaitu cara manual lur. Jadi di sini kita mencari file manager. Oke, langsung saja kita cari file mod yang kita sudah download ya lur. Saya di sini contohnya terpal gayor mod dari Soleh Art. Nah, kalau sudah kita pindahkan ke penyimpanan internal lur. Kalau sudah kita cari folder busit. Nah, ini busit. Nah, di sini ada 3 folder. Nah, filenya kita masukkan di file folder mod. Oke, di sini ada angkot-angkot yang kita tadi dimasukkan di aplikasi Bus Simulator Indonesia ya lur, di game-nya ya. Nah, kita di sini pakai manual, kita tempel di sini. Nah, di sini jadi ada 2 lur. Kalau sudah ada 2, kita coba cek apakah sudah masuk apa belum modnya. Kita masuk ke game Bus Simulator Indonesia lur. Oke, kita di sini angkot yang tadi lur, kita menambahkan truk terpal kayor baik oleh art. Kita cek di sini, cari truknya apakah sudah masuk belum. Nah, di sini masih bus ori ya, ini juga bus ori, ini sama juga bus ori. Nah, ini lur modnya truk Isuzu NMR 71 terpal gayor by Soleh Art ini kita coba pakai. Kita kembali coba kita ngelayap, lanjutkan aja yang tadi. Nah, ini lur kita sudah bisa dipakai modnya ini, truk Center NMR 71 ini. Keren terpal kayorin lur, uleng ya lur. Oke, langsung saja kita lanjut untuk ekstrak lur. Jadi buat kalian yang misalnya download mod atau dapat mod itu tapi filenya rar atau zip, kalian harus ekstraknya pakai aplikasi lagi lur, yaitu aplikasi Zasiver. Oke, langsung saja coba kita keluar dari game ya. Oke lur, untuk ekstrak di sini kita harus mempunyai aplikasi lagi, yaitu aplikasi Zasiver ya lur. Kalian bisa downloadnya di Play Store, nanti linknya bisa cek di deskripsi ya lur ya.
Jadi di sini ekstrak itu contohnya di sini New Polish Woman Purple Color ini yang rare ini ya Lur ya. Nah, di sini kalian harus ekstrak dulu Lur. Pakai aplikasi Achiever. Oke, langsung saja kita coba. Kita masuk aplikasi Achiever yang pojok ini nih ya, seperti ini. Kita masuk. Langsung saja kita cari file yang tadi yang rare yang tadi rare ini ya. Nah, ini nih. Kita klik aja, klik. Nah, kita ekstrak di sini. Nah, di sini ada password Lur. Jadi setiap mod itu ada yang dikasih password, ada yang tidak, tergantung dari si pembuat modnya Lur. Langsung saja saya masukkan password. Nah, di sini sudah jadi yang tadinya RAR ini 3,69 MB. Nah, menjadi yang ini nih, yang bawah ini Lur, yang 14 MB. Nah, yang ini misalnya kalian mau pakai tinggal klik aja. Terus maaf, klik yang lama, kita salin atau potong aja. Nah, kita masukkan di memori perangkat, kita di busit lagi, folder mod lagi. Nah, di sini kita tempel lagi. Nah, di sini kan udah ada yang tadi nih Lur, yang contohnya Polish Woman yang terpal sayur ini, Special Layout Art ini sudah ada kan di sini. Jadi kita ganti aja. Nah, jadi seperti itulah ya Lur, pokoknya intinya seperti itu tutorialnya. Mungkin seperti itu aja tutorial dari saya. Jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian semuanya diberi kesehatan, keselamatan, dan sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.